Assalamualaikum Pak, boleh saya masuk Pak? Waalaikumsalam, silakan masuk. Bapak lagi ngapain Pak? Sibuk ya Pak? Iya nih, Bapak lagi merancang pembelajaran untuk besok di kelas 9. Silakan duduk, Era. Makasih Pak. Ya, saya mengganggu ya Pak. Sepertinya saya hadir di waktu yang tidak tepat. Tidak kok, tidak mengganggu sama sekali. Sebentar ya, Bapak save dulu filenya biar nggak hilang. Terima kasih ya Pak. Maaf ya Pak, saya jadi tidak enak mengganggu pekerjaan Bapak. Santai saja, kerjaan ini bisa Bapak lanjutkan nanti di rumah. Nah, ini sudah selesai Bapak save. Oh iya, apa kabar kamu hari ini? Dari wajah kamu, sepertinya ada yang ingin kamu sampaikan kepada Bapak. Benarkah? Sebenarnya, saya takut menyampaikan hal ini dengan orang lain, Pak. Tapi saat ini, saya memang butuh seseorang untuk membicarakan masalah yang akan saya hadapi saat ini. Jadi apa nih yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita pada hari ini? Terima kasih Pak, sudah bersedia membantu saya. Saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Pak. Terus ada lagi? Saya rasa hanya itu Pak. Coba sekarang kamu ceritakan ke Bapak apa yang kamu rasakan sekarang ini. Saya merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru Pak. Diperlakukan tidak adil? Siapa guru yang kamu maksud? Mang Fitri, Pak. Tapi saya mohon pada Bapak untuk tidak menceritakan masalah ini kepada siapapun. Saya takut, Pak. Kenapa kamu takut? Saya takut kalau nanti Mang Fitri tahu saya bercerita kepada Bapak tentangnya. Beliau benci dengan saya, Pak. Baiklah. Apa yang membuat kamu merasa kalau Mem Fitri tidak adil dengan kamu? Saya sering disindir Mem Fitri, Pak, pada saat mata pelajaran dia di kelas. Disindir bagaimana? Saya tidak ikut les privat bahasa Inggris dengan Mem Fitri, Pak. Jadi kalau Mem Fitri masuk kelas saya, beliau sering menyindir saya. Apakah kamu yakin kalau kalimat yang diucapkan oleh Mem Fitri itu adalah kalimat sindiran buat kamu? Sangat yakin, Pak. Bahkan teman satu kelas juga mengatakan demikian. Apakah teman-teman yang lain juga pernah disindir oleh Mem Fitri? Tidak, Pak. Hanya saya sendiri saja. Kenapa bisa kamu saja yang disindir oleh Mem Fitri? Karena cuma saya sendiri yang tidak ikut les privat sama Mem Fitri, Pak. Mungkin itu hanya perasaan kamu saja, atau mungkin niat Mem Fitri itu hanya bercanda. Saya rasa itu tidak bercanda, Pak. Karena selain disindir, saya juga merasa tidak adil dengan nilai bahasa Inggris saya, Pak. Kenapa dengan nilai bahasa Inggris kamu? Saya diberikan nilai paling rendah dibandingkan nilai teman-teman saya yang lainnya, Pak. Mungkin kamunya memang mendapatkan nilai segitu dari teman-teman yang lainnya. Tidak, Pak. Kemarin pas ulangan bahasa Inggris, saya hanya kurang satu huruf saja, langsung dibuat Mem Fitri salah, Pak. Seharusnya saya bisa mendapatkan nilai 100, malah dapat nilai 80, Pak. Sedangkan teman-teman saya yang kurang satu huruf juga bisa dimaklumi oleh Mem Fitri, Pak, dan diberi nilai 100. Saya malu dengan teman-teman saya, Pak, karena mendapatkan nilai yang jelek. Jadi, menurut kamu, yang nilai 100 itu yang bagus? Iya, Pak. Kalau menurut Bapak, nilai 100 itu tidak menjamin bagus. Nilai 80 itu juga bagus, loh. Tapi, cuma saya sendiri yang mendapat nilai 80, Pak. Teman-teman saya yang lain, semua nilainya bagus-bagus. Dan 90, ada yang 100. Ngomong-ngomong, kamu tahu nggak penyebab teman-teman kamu mendapatkan nilai yang bagus?
karena mereka semua ikut les privat sama Mem Fitri, Pak. Kenapa kamu tidak ikut les privat dengan Mem Fitri? Orang tua saya tidak mampu, Pak. Kalau boleh Bapak simpulkan, masalah kamu ini adalah kamu merasa tidak adil dan sering disindir oleh Mem Fitri karena kamu tidak ikut les privat dengan beliau. Benar begitu? Iya, Pak. Benar sekali. Saya jadi tidak nyaman belajar sama Mem Fitri. Jadi, apa yang kamu ingin lakukan agar Mem Fitri bisa baik sama kamu? Yang pastinya saya akan lebih giat lagi belajar. Dan saya juga berencana, Pak, membeli kamus bahasa Inggris agar saya lebih mudah belajar bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, bagus sekali. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Saya ingin berbicara dengan Mem Fitri, Pak, tapi saya takut. Kenapa takut? Nanti Mem Fitri marah, Pak. Kalau menurut kamu itu benar, kenapa harus takut? Saya takut salah ngomong, Pak. Nanti Mem Fitri tersinggung. Salah ngomong gimana? Baik, Pak. Saya akan memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Mem Fitri. Dan saya akan menceritakan alasan saya kenapa tidak bisa ikut les privat dengan beliau, Pak. Bagus. Bapak suka dengan apa yang kamu capai dari hasil diskusi kita hari ini. Lalu, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu hari ini? Hari ini, Pak, saya akan sharing dengan teman untuk mencari kata-kata yang tepat dan untuk berbicara dengan Mem Fitri. Besok, saya berencana akan menjumpai Mem Fitri, Pak. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu? Saya meminta Nisa, Pak, untuk mengingatkan saya dengan komitmen saya dan membantu saya untuk mencari kata-kata yang tepat untuk dibicarakan dengan Mem Fitri, Pak. Karena Nisa orangnya pintar dan santun pula, Pak, dalam berkomunikasi, Pak. Nah, itu ide yang sangat bagus sekali. Bapak rasa kamu pasti bisa. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya setelah mengamati video yang sudah praktek coaching yang sudah dilaksanakan oleh Pak Mahmuda, di mana Pak Mahmuda berperan sebagai coach dan Bu RSari sebagai coachingnya. Saya sebagai observer Lydia Veronita Saragi ingin menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan. Yang pertama yaitu dari segi tujuan sesuai dengan model coaching Tirta. Dari segi tujuan, Pak Mahmuda sebagai coach sudah mampu menyampaikan pembuka dengan alamiah, dengan natural, dengan tidak kaku, suasananya lebih nyaman antara Pak Mahmuda sebagai coach dan Bu RSari sebagai coachee. Jadi Pak Mahmuda sudah mampu membuka diskusi atau pembicaraan dengan sangat baik. Kemudian Pak Mahmuda mampu mengungkapkan atau mengumumkakan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga Koci Bu RSari mampu menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Jadi tujuannya itu bisa dilihat langsung pada saat tahap tujuan yang dilakukan oleh Pak Mahmuda. Kemudian pada tahap identifikasi, Pak Mahmuda sebagai coach juga sudah mampu mengeksplorasi perasaan yang dihadapi oleh Bu Eraya sebagai koci, sehingga Bu Eraya itu mampu menyampaikan isi hatinya dengan tidak takut. Di sini masalahnya adalah Bu Eraya Sari sebagai koci, dia merasa bahwa dia mengalami diskriminasi oleh salah seorang guru bahasa Inggrisnya karena dia tidak ikut les bersama gurunya tersebut. Nah, di sini Pak Mahmuda sudah bisa mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan terbuka dan pertanyaan pemantik sehingga Bu Eraya Sari sebagai koci mampu mengungkapkan isi hatinya tanpa rasa takut. Kemudian selanjutnya itu pada tahap rencana aksi nyata. Pak Mahmuda juga bisa memberikan umpan balik dari pertanyaan-pertanyaannya tersebut sehingga Bu Eraya Sari juga mampu menyimpulkan rencana apa yang akan dia buat selanjutnya setelah melakukan
praktek coaching atau berdiskusi dengan Pak Mahmuda. Bahkan di tahap akhir yaitu tanggung jawab, Pak Mahmuda juga sebagai coach sudah mampu untuk menguatkan komitmen Bu Eresari, bukan hanya ketika dia mampu membuat rencana senyata, tapi dia sudah berkomitmen bahwa dia akan melaksanakan rencana yang akan dia lakukan. Dan dia, Pak Mahmuda, juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, juga pertanyaan pemantik, siapa-siapa saja orang yang akan dibutuhkan, yang akan sangat menolong Bu Eresari untuk bisa melaksanakan komitmennya tersebut. Yang paling penting dari praktek coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Mahmuda yaitu bahwa Pak Mahmuda sudah mampu sesuai dengan tujuan coaching, yaitu merancangkan tujuan, membuat tujuan. Jadi dari praktek coaching ini Pak Mahmuda sudah berhasil untuk merancang tujuan dari koci ketika datang dan berdiskusi dengan Bu Eresari, sehingga dia tahu, kocinya tahu apa yang harus dikerjakan tanpa Pak Mahmuda justifikasi, tanpa Pak Mahmuda menghakimi, tanpa Pak Mahmuda mengkonfrontasi, bahkan tanpa Pak Mahmuda mengoreksi kesalahan-kesalahan atau pemikiran-pemikiran dari Bu Eresari sebagai koci. Bahkan Pak Mahmuda tidak memberikan tips kepada Bu Eresari atas apa yang akan dilakukannya. Terima kasih, demikianlah hasil observasi dari saya sebagai pengamat atau observer. Lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih dan minta maaf.